Sore Sugihondo, pemirsa sekalian, saat ini saya sedang berada di kawasan Nalanda bersama Yang Mulia Wigo Citajayo, Romo Ketut Widiase, Bapak Ketut Surja, dan Bapak Kadek Berte. Kita minta pohon bodhi untuk ditanam di Nawa Damaseka, semoga menjadi inspirasi tumbuhnya kemajuan pendidikan, utamanya bagi generasi muda Buddhis kita di Alasangker dan di seluruh Indonesia. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Ajin Nugroho, juru kamera Kadek Sukerda, melaporkan dari Nalanda, India.